Belanda Kota Raya menuju ke Kemayoran. Oke guys, ini ujungnya tol Sunter Gunung Gebang yang akan melanjutkan ke arah Semanan. Di kanan itu adalah, nah, rute tol Sunter Semanan melewati Janin guys. Lanjutan dari tol tadi Sunter Pulau Gebang. Nah, ini jalan raya Boulevard Sunter ke arah jalan Taman Sunter Indah. Nanti menyambung ke daerah Kampung Delta di daerah Serdang, Kecamatan Kemayoran. Nah, kita akan lurus nih guys. Ini prediksi trasenya akan melewati tol ini guys. Akan mengangkangi atau melewati tol dalam kota Wiyoto Yono ini guys. Nah, lurus terus rutenya Kampung Delta Serdang, tepatnya di daerah RW 7. Nanti ada 2 SD, SD 07 dan 02 Kebon Kosong yang akan kena relokasi dan panti. Nah, kemungkinan ini akan lurus terus guys ke arah Kampung Delta. Ini kita di daerah Sunter, pabrik Astra mobil ya guys, Astra Daihatsu. Nah, ini nanti jalan Taman Sunter Indah, Danau Sunter Indah. Terus lurus ke Kampung Delta. Terus nanti kita ke arah kiri. Nah, ini guys, Kampung Delta Serdang nih akan kena nih guys, RW 7. Sebelah kiri dan kanan. Untuk keperluan pembangunan tol Sunter Semanan yang akan dibangun mulai Januari 2022 dan akan target selesainya di Juli 2024. Ya, kita doakan aja semoga semuanya lancar ya guys, tanpa hambatan dan masalah berarti. Nah, ini kelihatannya progresnya masih lambat ya guys, cuman masih berjalan untuk pembebasan lahan. Ini kan contohnya nih guys, udah ada yang mulai dibayar nih, udah mulai dibongkar. Nah, di sana ada SD 02 Kebon Kosong pagi dan 07 pagi akan kena relokasi dengan panti sosial Pendungan Bakti kena gusur ya guys, nanti akan digantikan. Penggunaan lain udah digusur-gusur tuh guys, udah mulai ada yang ganti rugi. Terlihat sudah cukup masif progres pembangunannya. Nanti ini RT 7 semuanya kena guys, entah RT-nya RT berapa aja, tapi RW 7 di Kampung Delta Serdang ini guys. Nah, ini yang contohnya udah dibayar ganti ruginya. Nah, ini calon-calon juga guys, kenalin.